Kesaksian terbaru Susi ART Verdi Sambo tak tahu soal pelecehan putri hingga ungkap sifat Brigadir J. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, kembali bersaksi soal kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Susi memberikan keterangan saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Riki Rizal atau Bribka RR dan Kuat Ma'ruf Rabu 9 November 2022. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Susi bicara soal dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati hingga sifat Brigadir Yosua. Susi mengaku tidak tahu soal dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah sehari sebelum penembakan Yosua. Saat itu, Susi berada di rumah Sambo dan Putri di Magelang. Namun, dia tak tahu soal klaim majikannya bahwa telah terjadi pelecehan. Dalam persidangan sebelumnya, Susi sempat bercerita bahwa sehari sebelum penembakan Yosua atau Kamis 7 Juli 2022, dia menemukan Putri Chandrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang. Namun Susi mengaku tak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya.